Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga sampai semua baik-baik, dulur-dulur. Alhamdulillah, di hari ini saya diundang Pak Kopral. Ini alhamdulillah lagi pulang kampung ya. Betul. Lebaran di rumah. Biasalah, orang Jawa ya mudik. Mudik. Ini salah satu inspirator saya, lur. Ini salah satu apa ya? Senior saya yang patut saya harus belajar berwirausaha dengan jenengan ini ada di Kota Tegal lagi bikin apa ini, Pak? Untuk saat ini masih proses pembikinan guest house. Guest house, lur. Rencana 28 kamar. 28 kamar. Dan ada beberapa tipe nanti. Ada yang standar, yang VIP, yang VVIP. Luar biasa, lur, nanti. Alhamdulillah. Insya Allah kita masuk, lur, biar jenengan-jenengan lihat. Ini salah satu buat semangat juga ya, lur, buat dulur-dulur yang ada di Korea. Betul. Ini beliau luar biasa, sukses. Nah, ini buat lahan apa, Pak? Ini lahan parkir. Ini buat berarti ini, apa? Tadinya lahan cuma 3 meter. Terus ada penambahan karena kan untuk kesosan harus ada akses mobil masuk, terlalu sempit, jadi ini diperlebar. Oh iya, letaknya ini di Jalan Kartini. Jalan Kartini, Kota Tegal. Ya, Pak. Betul. Pokoknya samping sangat strategis. Alun-alun lah, paling enak alun-alun. Samping alun-alun Tegal, dekat terminal. Jogja Mall, stasiun. Terus pokoknya kemana-mana. Rumah sakit, kajian dekat semua loh. Jadi aksesnya di pusat Kota Tegal. Betul. Jadi parkiran pun tersedia ya, Pak. Betul. Ayo, lur, ini mau masuk ke dalam. Ini pembangunan udah berapa persen, Pak? Sekitar 65. 65 persen ya? Hampir 70. Ini parkiran jadi sini? Ini nanti ada buat parkir mobil juga di sini. Jadi tapi disediakan ya, lur? Ini ada parkir mobil, nanti di sana juga ada parkir mobil. Mungkin kalau masih kurang nanti pindah ke sini. Ya terserah nanti dari pengunjung nyamannya yang sini, apa yang di sana. Intinya di sini sudah menyediakan parkir. Betul. Ayo, lur. Dan ini Mas sudah ada satu kamar contoh yang nanti sudah jadi. Sudah ready. Yang ini yang contoh itu kelasnya apa? Itu yang standar, Mas. Standar ya? Biasa. Iya, tapi untuk fasilitas sudah komplit. Luar biasa. Ada AC, ada pemanas, pokoknya ada TV, ada free wifi, semua. Kunci pakai ada, ini. Iya, kunci kayak di Korea. Korea. Pakainya ini mungkin apa kalau ini belum, berarti berapa lantai, Pak? Ini 3,5 lantai, nanti yang paling atas ada rooftop. Tuh. Iya. Ayo, lur. Tuh. Masuk. Ini berarti 60% ya, Pak? 65%. Sudah kelihatan bangunan. Ini total luas bangunan berapa, Pak? 430-an. Luas tanah, bukan luas bangunan. Iya. Kalau luas bangunan ya tanya sama kontraktor. Ya bisa. Hey, lur. Ini nanti buat kafe. Ini nanti kafe. Ini kafe, ini resepsionis. Oh, ini di depan sih ya? Itu di sana ruang apa buat pos satpam. Ini area masuk. Misi ya, Pak. Ini buat dapur. Oh, ini dapur buat bersama ya? Bersama. Nanti proses jadinya nanti tak kasih sama dia. Iya, lur, insya Allah nanti pun kalau sudah jadi tak update di video selanjutnya. Iya, betul, ini masih progres. Insya Allah nanti kalau udah 100% kita update lagi. Maaf, ini masih lumayan apa gelap. Gelap. Nah, ini lur, ini salah satu contoh yang sudah jadi. Ah, ini kelas yang standar ya, Pak. Ayo kita masuk, lur. Sini, Mas. Ini untuk apa? Dari sini aja enggak apa-apa. Nah, jadi sistemnya seperti ini nanti. Kalau masuk jadi pakar tuh di sini dulu tempel, karena ini kan belum dipasang. Tempel di pintu. Nah, otomatis nyala sendiri. Jadi untuk apa namanya? Pencahayaan mungkin dari sini lebih apa? Untuk pencahayaan jadi kita di depan ini ada ini ya, ada wastafel ya, wastafel, wastafel. Iya. Udah tersedia sama ini
lemari juga, meja kerja juga bisa, cermin ini full ya, full. Jadi ini kalau mode malam bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi moldingnya itu pakai ini, pakai wall panel, jadi lebih elegan. Lah mungkin ini salah satu bedanya kos dengan guest house. Kalau guest house itu tinggal menempati, masuk, tinggal masuk. Gak wa color wis. Iya, gak wa color. Udah ada AC, udah ada spring bed, ada lemari. Betul. Udah ada. Terus interior premium. Ini pun yang kelas standar ya. Kelas standar. Insya Allah yang kelas. Nanti kalau yang VIP itu ada balkon. Ada balkonnya. Yang VIP itu nanti. Nah ini lur, ini ngapurannya tak damping suara ya lur, karena ternyata kayaknya mungkin kurang netep. Nah ini di dalam ruangannya lur, ini di kamar mandi toilet lur, jadi komplit ya. Ini dinyalain lampu langsung exhaustnya itu hidup ya lur, sama airnya itu bisa hangat bisa dingin ya lur. Pakainya shower, terus toiletnya toilet duduk full granit motif marmer lur. Pokoknya kayak di hotel-hotel lur, fasilitas hotel lus nyenengan kalau tinggal di sini, kayak tinggal di hotel setiap hari. Ini kelas yang standar ya lur. Kalau kelas VIP sama VIP itu beda lagi, ruangannya lebih lebar gitu lur. Jadi ya udah ada AC, udah ada penghangat air, itu sangat komplit ya lur. Ini saya ngobrol apa itu lupa ya lur, karena ini apa suaranya kayaknya kecabut. Yang pegang kamera nggak biasa bawa kamera ngapurannya ya lur. Ini tak damping suara. Ini Mas Kopral itu salah satu inspirator kulur. Beliau itu sangat luar biasa, pekerja keras, wirausaha, usahanya banyak, luar biasa. Beliau juga yang punya skuto ya lur, skuto di Cilacap, di Brebes, di Tegal. Ini beliau sangat sangat luar biasa, pekerja keras. Beliau berusaha di Korea, di Indonesia juga iya. Ini sangat luar biasa menurut kulur. Ini alhamdulillah juga saya diberi kesempatan diundang. Aku diundang dua kali, kemarin di kafe, sekarang di proyeknya beliau. Nanti insya Allah kalau udah 100% tak video full lor, pas grand opening kayak gitu. Oh ya ini kayaknya lagi ngomongin itu kasur lor. Kasurnya udah ada kak, spring bednya empuk banget ya lor. Pokoknya sangat luar biasa, ruangannya bersih, baru karena bangunan baru jadi enak lah lur. Ini dari ini apa ceplekan itu juga yang bagus-bagus semua lur. Jadi semua barang-barang itu yang berkualitas, kayak keran-keran itu juga yang mereknya Honda ya lur. Ini ngapunten lur, aku nggak biasa pakai kayak gini, jadi barangkali kaku. Itu ada meja kerjanya, nanti dikasih kursi lur. Jadi samping lemari ada meja kerja, nanti dikasih kursi. Itu kan kursinya belum ada lur. Kayak gitu lur. Lah ini buat tidur, jadi ada lampu buat tidur juga lur. Jadi nggak terlalu terang, buat tidur itu nyaman kayak gitu. Ada AC, ada lampu tidur. Waduh, pokoknya turunnya lali lur di pusat kota Tegal. Kayak gitu lur. Ini Mas Koper itu yang punya Bakso King Korea lah ya lur, di daerah Kimhae. Nah ini kacanya juga full lur, jadi nyenengan kalau habis mandi itu bisa kacanan seluruh badan lur. Aku paling seneng itu kacanya lur, kacanya itu bisa full lur, lebar banget.
Nah, ini kita mau ke lantai atas lur. Jadi ada 3 lantai, 4 lantai itu sama yang buat santai-santai buat barbekyunan itu ada di lantai 4 tuh. Kalau buat yang apa ruangan-ruangan itu 3 lantai lur. Ini karena proses masih 60% jadi lumayan harus hati-hati ke atas lur. Tapi karena ini diserahkan ke ahlinya per proyekan, jadi tata ruangnya itu bagus lur. Udah ada RAB-nya, udah ada 3D-nya kayak gitu lur. Jadi bagus. Ini dari jenengan lihat sendiri ya, bata merah itu pakainya bata merah semua yang di bawah. Bagus banget ini Mas Kopral itu nggak main-main. Lah ini yang VIP kayaknya lur. Ini kan ruangannya lebih lebar sama ada balkonnya buat santai, buat ngerokok itu ada lur.